Masih ada lagi makanan zaman baheula yang masih disajikan di Garut. Bahannya ikan impun. Ciri khas dari bumbu ungkep itu banyak rempahnya ya. Utamanya yang paling utama itu si kunyit. Biar warnanya nanti jadi kuning ketika diungkep ya Bu ya. Gitu. Ayo deh. Banyak sebutan ikan impun. Ada yang mengenalnya dengan ikan cere atau ikan gendot. Ikan ini juga dikenal dengan ikan jembling. Mungkin karena ukurannya kecil, tapi perutnya buncit gitu. Jadi ikan cere ini, walaupun dia kecil-kecil, dia sebenarnya aslinya itu dari Amerika. Dan dia dibawa oleh orang-orang Belanda pada zaman Belanda dulu untuk membasmi jentik-jentik nyamuk. Jadi kalau fungsinya di ekosistem mirip ikan cupang, sama-sama bisa membasmi jentik nyamuk. Bedanya kalau cupang biasanya jadi ikan aduan, nah kalau impun dijadikan makanan yang enak. Nah jadi ini ciri khas buat ungkepan, itu direbus, digodok, nunggu sampai airnya surut, baru jadi sampai matang. Namanya juga mengungkep, udah jelas atuh supaya dagingnya benar-benar empuk. Makanya butuh air yang cukup banyak, nanti dimasaknya sampai air menyusut. Ini kerasa banget rempah-rempahnya, terus gurih, tapi dia asin. Asin sih, lebih ke asin bukan ke gurih, asin. Ikan impun atau cere udah ditemukan di sawah-sawah, sungai, atau selokan. Tapi kalau tidak mau repot mah, tinggal beli wae lah di pasar.